kita lihat apa kelebihan HP Samsung seharga 6 juta ini. Segel. Ini masih disegel. Harganya mahal, emang apa kelebihannya? Nah, segelnya ini, segel. Gimana ini segelnya? Set ke sini katanya. Emang apa lebih? Nah, baru datang aja ini udah ketahuan kekurangannya ini. Ini udah nggak dapat kepala charger. Ya dapat chargernya doang, kabelnya doang tuh. Jadi nggak dapat ini kepalanya. Hanya chargernya saja. Hanya kabelnya saja. Ini gelas ya, gelas kaca. Buka. Ini Samsung Galaxy. Kelebihannya itu apa sehingga Samsung itu mahal? Apa karena merek saja? Atau ada yang lain selain dari HP Vivo, Oppo atau yang lainnya? Kok ini udah ada jaringannya? Apa udah ada SIM-nya? Perangkat Galaxy, pengaturan mudah dengan perangkat lain. Oh, itu mungkin sinyal Oppo ya, nggak tahu ini. Apa ini? Enak ya, lembut itu, lembut. HP mahal yang beda aja kali ya, lembut. Ini mana Jakarta ini? Gak ada Jakarta mah. Lihat tuh Bangkok, biasanya Bangkok. Bangkok. Sekarang jam 10. Masa Bangkok, Kamis 16. Sangha, waktu Indonesia Barat. Masih jam 10, nanti juga ada jaringan baru dia. Apa ini, sedikit lewati dulu. Oke, bawaan saja. Silahkan tunggu sebentar. Perbedaannya coba, sama aja ya, kayak gini juga. Kita cek spesifikasinya. Resmi katanya. Terus penyimpanan mana ya? Apa ngecek RAM di mana ya?
beda, aku beda ini mah dari HP. Mungkin itu kelebihannya, beda kali. Oh ini tersebut 4GB tersedia. Ini RAM kali ya, 20GB 3 per, maksudnya apa ini ya, 3 per 8. Ini RAM 8, ini RAM penyimpanan memori RAM 3 per 2GB dari 8. Oh, pemakaian tersisanya 4GB. Mungkin karena saya baru kali ini. Nah, nggak tahu lah ini. Udah, ntar nanti lihat-lihatnya nanti aja, ini sekedar ngecek aja ya. Oke. Samsung Galaxy.